kalau untuk berapa jumlahnya? Jumlahnya prediksi pejalan kaki terjadi peningkatan kapan, Pak? Nah itu dia, penumpang pejalan kaki kan diprediksi nanti malam, besok pagi sampai dengan tanggal 8 itu. Cuman kita terbantu dengan adanya informasi ditundanya ya, wajib masuk yang sampai tanggal 12 itu. Oh, anak sekolah itu. Anak sekolah diperpanjang liburnya sampai tanggal 12, moga-moga itu bisa mendistribusi ya, tidak menumpuk di tanggal 7-8-9. Ada bis tambahan, Pak, cadangan? Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang cadangan, bis cadangan atau bis tambahan? Ya, bis pada prinsipnya kami optimalkan semuanya, bus-bus yang sifatnya tadi jarak pendek itu kami optimalkan. Kalau total ada berapa sih, Pak, bus yang operasi di TTM? Kalau normal itu sudah sampai di angka 400 ya. 400. Jadi 400 ini juga akan dimaksimalkan, iya, untuk angkut arus balik selain yang langsung dari Sumatera nyebrang kapal langsung 12, tidak lagi singgah di TTM.